Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral, pria misterius salat di tengah jalan raya Banyuwangi. Dikutip dari jatimnow.com, video di Instagram yang memperhatikan seorang pria mengenakan jubah warna putih dan sorban warna hitam yang dikaitkan di kepala sedang sholat di jalan raya Gendeng Dusun Yoso Mulyo, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi menjadi viral. Kapolsek Gambiran, AKP Suryo Bakti yang didampingi Kanit Reskrim Ibda Karyono membenarkan seorang pria sedang melaksanakan sholat di tengah jalan pada Kamis 17 Desember sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Kami mendapat kabar kalau ada orang sholat di jalan raya. Bersama anggota langsung meluncur di lokasi, tapi sampai di sana orang tersebut sudah tidak ada, katanya. Jumat 18 Desember 2020. Dari keterangan warga, setelah menjalankan sholat, diketahui orang tersebut langsung jalan menuju arah selatan, yaitu arah ke desa Jajak, tambahnya. Sementara itu, salah seorang warga yang bernama Rudi membenarkan jika dirinya menggunakan handphone miliknya untuk merekam pria yang sedang sholat di jalan raya itu. Saya pada saat itu dari arah utara, kurang lebih 100 meter, kendaraan mulai berjalan melambat. Setelah saya dekati, ternyata ada orang berpakaian jubah dengan sorban diikat di kepala sedang sholat di tengah jalan, katanya. Menurut Rudi, kendaraan melaju perlahan karena orang tersebut setelah sholat juga sempat berzikir dan berdoa. Ya, kurang lebih 4 menit. Sebab orang itu setelah selesai sholat juga berada di situ. Saya juga heran kenapa orang itu sholat di jalan, padahal tidak jauh dari situ ada masjid. Orang itu melakukan seorang diri, tegasnya. Hingga kini keberadaan pria tersebut masih misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.